Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, Pak Nur English. Oke, teman-teman, kali ini saya berkunjung lagi di kolam lele setelah 2 hari tidak kesini, hanya mewakilkan seseorang untuk memberi makan. Kali ini saya datang lagi ke kolam lele untuk melihat perkembangan lele dan juga memberi makan. Alhamdulillah, kita saksikan ini lelenya sudah semakin segar, sudah semakin tumbuh besar dan semakin bersemangat untuk menyantap makanan. Nah, tentu saja merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan ya, dengan memberi makan hewan piaraan kita, dan hewan piaraan kita kondisinya sehat walafiat, jadi terasa senang di dalam hati kita dan bisa membuat hati kita terasa terhibur. Begitu ya teman-teman. Jadi banyak cara untuk menghibur diri kita. Salah satunya adalah dengan memberi makan hewan piaraan kita. Saat hewan piaraan kita yang kita pelihara itu terlihat sehat, maka hati kita pun merasa senang dan terhibur. Ini makanan yang saya tebarkan dengan cepat disantap oleh lele, dan kelihatan sekali ya, lele-lelenya ini semakin bersemangat, dan tentu saja porsi makannya sudah semakin bertambah seiring dengan semakin besarnya ukuran lele-lele itu ya. Oke. Okay. Ya, ayo makan. Sini ada 2 jenis kayaknya lelenya ini. Yang pertama yang berwarna hitam pekat dan yang kedua yang agak terang itu ya. Oke. Okay. Dan ternyata juga ada sedikit yang pertumbuhannya agak terlambat dibanding yang lain, kalau dalam bahasa Jawa itu kecentet. Dan ini merupakan suatu hal yang alamiah ya. Kita dapati juga pada hewan-hewan yang lain seperti di ayam ya atau itik ya. Di antara hewan yang kita pelihara itu biasanya ada 1-2 yang pertumbuhannya itu agak terlambat dibanding yang lain. Tapi alhamdulillah di sini lele yang kami pelihara ini secara umum pertumbuhannya cukup rata. Jadi hanya 1-2 yang agak terlambat pertumbuhannya ya. Oke. Begitu ya teman-teman, alhamdulillah pada sore ini kita bisa menyaksikan lele lagi untuk makan makanan. It is a very exciting activity to feed catfish. Yeah. I feel so excited seeing my catfish feed the food. And now the catfish looks bigger and bigger. They also look healthier and healthier.